I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar fans Resa di mana saja berada? Desa Marayoka kini sudah menjadi sorotan publik, bagaimana tidak, sosok seorang lady rocker yang memiliki suara melengking lahir dari desa ini. Desa yang cukup terpencil dan jauh dari pusat kota, bahkan sinyal internet jarang bisa sampai ke desa ini. Namun kini setelah dikenalnya Resa oleh publik, desa ini banyak mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Tempat-tempat wisata akan mulai dibangun, jaringan-jaringan internet mulai diperbaiki. Resa tidak hanya membawa berkah buat diri dan keluarganya saja, tetapi dia juga menjadi bintang kehidupan untuk Desa Marayoka bahkan Kabupaten Janeponto. Tentunya keluarga Resa dan masyarakat Janeponto patut berbangga, memiliki Resa, gadis berbakat yang kini namanya sudah dikenal di mana-mana. Single pertamanya yakni Beban Cinta 2, sudah terdengar hingga manca negara. Pemerintah Janeponto dan Sulawesi Selatan sudah sepantasnya untuk memberi dukungan penuh kepada Resa, karena dia sudah mengharumkan nama daerahnya. Dulu tidak ada yang kenal Marayoka dan Janeponto, sekarang di internet sudah menjadi buah bibir. Netizen banyak yang mencari tahu di mana lokasinya. Ini adalah momentum yang tepat untuk pemerintah Janeponto dan Marayoka khususnya untuk mengembangkan pariwisata di desa tersebut. Semoga Resa dan Desa Marayoka semakin sukses dan maju ke depannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Salam Lehoy.